as itu ibarat pacar atau teman dekat, soulmate gitu kan. Kalau udah patah, jangan disambung lagi, tapi ganti yang baru. Tadi gitu Pak ya? Masuk. Karena yang patah hati aja harus move on, yang asnya patah juga harus diganti. This is special perform Arul R 18 Audio Support Arul Putra Roba Anissa DS 024 N Bunda Rini. Jadi panas ya. Ini kan harusnya ngambung di sini. Ini untuk patahnya itu nggak sekali langsung patah karena ini sudah ada bekas luka lama. Luka lama ya, seperti luka kamu sama mantan kamu itu loh ya. Nah ini, nah ini untuk tadinya tersisa di tengah ini yang patahan baru di sini untuk mundur langsung patah kontak gitu ya. Untuk kalian yang suka terluka karena mantan, ingat kalau mantan itu apa itu bersama pacar barunya itu gak usah sedih, lebih sedih kalau kayak gini loh. Tapi tetap untuk Pak Ompong semangat, ini mau diganti yang baru ya. Prinsipnya gitu, jadi untuk kalian yang patah hati tidak usah kalau cari yang baru, karena Astro udah aja kalau patah itu diganti yang baru. Oke? Paham? Gejala nggak Pak? Nggak ada. Tahu-tahu mundur parkir? Parkir atau patah? Patah itu. Ada suara Pak semacam prek apa gitu? Pas itu pas parkir mundur. Nah, ada suaranya? Ada suaranya. Oh langsung habis itu langsung kayak gereng gitu Pak ya? Iya. Asnya patah itu. Patah. Tapi tetap semangat Pak ya. Karena yang patah hati aja harus move on. Yang asnya patah juga harus diganti baru. Karena untuk as ini memang kekuatan vital. Meneruskan tenaga dari putaran mesin yang dihubungkan melalui kampas kopling, dihubungkan lagi melalui kopel ditransmisikan, dicabangkan kopel itu dari depan ke belakang, dipisahkan menjadi ke samping kanan kiri itu melalui gardan ya. Gardan itu bahasa Inggrisnya diferensial ya. Nah dari situ jadi as ini memang vital karena tenaga sebesar apapun tenaga yang dihasilkan dari mesin sampai misal ini sama kayak tronton jadi 340 HP horsepower gitu, kalau asnya lembek ecek-ecek kaleng-kaleng ya tetap aja gak kuat. Harganya berapa Pak ini? Ya kalau ini Pak jalan berapa? Ya 325 ya. Nah untuk harga ini 325 ini melupakan produk aftermarket Pak ya.
Special Perform Arul R18 Audio Support Arul Putra Roban Anissa DS024 N Bunda Rini. Rp5.000 om. Aku tadi ada ini, masih. Jatah. Makasih om. Iya. Aku baik hati. Ya. Oke, ini tadi dapat kabar, biasa. Dapat kabar kalau aku nunggu dikabarin aja. Di sini sama Pak Ompong dapat kabar tadi udah bareng sama Sambusi. Di mana tadi bareng? Di jalan ya, Pak. Oh iya, di jalan di kotanya orang ya. Tadi Pak Ompong duluan di sini, nyampe sini Pak Ompong aslinya patah. Masuk. Iya, habis baru-baru jadi as ini. Iya. Terus katanya sampean di sana ajarin benerin apa? Rem. Ya, no, masih dia saudaranya ini di Pekalongan. Oh iya. Ini mau tanya-tanya Sam. Untuk Pak Ompong tadi udah bercerita mengenai as patah itu ya. Kenapa yang miri? Kalau sampean pernah nggak ada nggak? Kesini dong kameranya ini. Pengalaman as patah saat ada muatannya. Pernah dulu om. Pernah? Gimana? Di Madura, pas waktu nyukir jam. Yang cabe yang udah mulai menari gitu. Alhamdulillah. Belum. Semoga tidak. Oke, mantap. Tadi kata Pak Ompong gini, as itu ibarat pacar atau teman dekat, soulmate gitu kan. Kalau udah patah, jangan disambung lagi, tapi ganti yang baru. Tadi gitu Pak ya? Masuk. Gitu. Oke? Tapi kalau cinta yang patah bisa nyambung juga. Jangan. Ganti yang lainnya. Ganti. Oke? Itu juga. Setuju. Kira-kira kalau yang udah patah, ganti. Ganti, setuju. Ganti ya. Kem. Deal. Deal. Untuk muatannya sendiri itu nampaknya ada kadang burung, ada lovebird itu. Ada isinya apa enggak itu? Rahasia. Ya pokoknya ada muatannya lah ya. Nanti tadi Kokomoto sudah ikut di sini di kafe, nggak tahu Kokomoto bikin konten apa. Karena ada Kak Ahmad Andi, Bang Sony, nggak tahu ini teman-teman pada bikin konten apa. Pokoknya dari Om Irul, kalau sudah patah jangan disambung, apalagi jelas. Ya, gak akan kuat. Ya, gak akan kuat. Percuma.